Halo cuy, bertemu lagi sama aku di Tamit Cafe. Di video kali ini kita akan meneruskan kembali cerita game Warnet Life 2 ya guys ya. Untuk side quest di Butak teman-teman. Itu si penjual apa si penjual chat. Dan di akhir nanti kayaknya ini bisa menikah ya guys ya. Kita lihat aja langsung aja ke in game-nya cuy. Update sedikit, aku sudah upgrade semua guys ya, sudah upgrade dapur semua, sudah level maksimal, terus udah upgrade ini juga guys, rak ya, aku untuk penjualan game shop teman-teman. Nah udah di upgrade semua ya guys ya, sampai duit aku tinggal sisa 100 lagi teman-teman. Ampun, ini cukup gak ya untuk misi kali ini guys. Pegawai juga udah semua guys, aku pegawai udah semua, jadi tinggal nerusin side questnya Ibu Tak ini guys ya. Jadi mari kita lacak guys. Okay. Pertama kita pergi ke toko cat terlebih dahulu ya guys ya. Karena ini Butak ini ya guys ya. Tuh. Si penjual cat cuy. Halo, selamat datang di toko cat. Kakak bisa memanggil saya Ibu Tak. Ada yang bisa saya bantu? Ada cat baru. Cat hanya sesuai yang di etalase aja kak. Untuk tipe cat yang lain masih dalam perjalanan tapi kena tahan sama petugas imigrasi. Kenapa? Cat ditahan karena mereka meminta biaya tambahan. Wow. Karena dianggap barang pecah belah gitu. Oh, ya mau aku bantu? Wah, beneran kak? Kalau kakak beneran mau sih, saya sih seneng aja. Iya lah, dibantu masa gak seneng ya guys ya. Makasih banyak ya kak udah mau bantu kami. Apa yang bisa aku bantu? Oke, 5000 ya guys ya, modal pertama 5000 LP teman-teman. Terima kasih banyak ya kak, sama-sama. Saya akan segera urus masalah ini biar kakak bisa beli cat yang baru. Oke. Oh iya, kata anak saya kakak itu penjaga warnet ya. Iya. Dan saya sangat dan saya dengar lagi katanya kakak sudah membantu warga sekitar ya. Udah sampai masalah bombi selesai bu. Wah, kalau gitu saya boleh minta tolong lagi kak? Oh jadi minta tolong ke kita semua gitu loh guys. Tapi gak apa-apa lah ya, anak saya sangat menyukai tanaman. Oh ibu punya anak, jadi boleh tolong belikan tanaman gantung? Boleh. Tanaman gantung berapa tuh? 5 ya. Beli tanaman gantung di sini guys. Plan shop ya. Nah ini ya tanaman gantung cuy. 1, 2, 3, 4, 5. Duh, duit kita cukup guys ya. Cukup gak sih guys? Duit kita cuma 100 LP guys. Semoga cukup lah guys ya. Oke, pertama 5 ini guys, tanaman gantung ya guys ya. Oke, kita beriin aja. Nah, tuh guys udah ya. Terima kasih banyak ya kak, sama-sama. Mereka pasti akan suka dengan tanaman ini. Mereka siapa guys? Oh iya, dari yang saya dengar, saya masih boleh minta tolong dua hal lagi kan ya? Boleh. Wah, ternyata kakak memang orang yang baik. Nah, karena mereka menyukai tanaman, mereka jadi ingin mencoba tanaman-tanaman mereka sendiri. Jadi boleh tolong berikan pupuk murah? Boleh. Pupuk murah siap, 5 siap. Gak masalah lah kalau 5-5 gini, gak masalah guys. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita berikan kepada si Ibu Tak. Ibu, aku udah belikan pupuk murahnya bu. Silahkan diterima ya bu ya. 3, 4, 5. Terima kasih banyak ya kak, sama-sama. Nah untuk permintaan terakhir saya boleh? Kirain udah guys, ada permintaan terakhir tanya guys. Boleh tolong belikan mereka beberapa benih makanan? Bukan sekalian gitu bu, beli pupuk sama tanamannya gitu bu, biar gak bolak-balik tuh guys. Pupuk makanan, oh makanan ya, benih makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya guys ya. Benih makanan 10 cuy. Oke, kita kasihin langsung ke si Ibu. Ini guys ya, Ibu Tak atau Tek guys? Kalian nyebutnya Ibu Tak atau Ibu Tek guys? Coba komen di bawah guys. Oke, yang terakhir nih bu. Oke, sudah ya. Belum guys. Berapa tuh? Oh satu lagi cuy. Satu lagi cuy. Sorry, salah.
Ini satu lagi Bu, maaf tadi saya kurang belinya ya. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Semoga dengan bantuan Kakak tanaman anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Siap. Oh iya Kak, cat yang kemarin akhirnya sudah sampai nih. Sebenarnya ini cat agak mahal, tapi karena kemarin Kakak sudah membantu saya akan kasih diskon khusus untuk Kakak. Wah, diskon-diskon gini enaknya. Makasih ya Bu ya. Maaf, nama Kakak siapa? Tamid. Tamid Cafe. Nah, khusus untuk Katamid, harga cat mahalnya saya kasih diskon. Jadi semua harga kaleng cat mahalnya sama dengan harga cat di etalase. Oh, siap. Terima kasih sekali. Oke, yang pertama udah beres, guys ya. Oh, ini nih tambah warna nih, guys. Warna muda terang sama cat hijau ini, guys. Hijau ini kan hijau juga nih. Ini hijau terang, ini hijau biasa. Cat putih juga ada ya guys ya. Jadi nambahin 1 2 kita lanjut lagi guys. Halo Katamid, apa kabar? Baik, ada cat baru? Adakah tapi seperti kasus kemarin catnya ditahan lagi? Ini petugas imigrasi parah banget guys, minta biayanya banyak banget cuy. Catnya ditahan lagi sama petugas imigrasi. Mau aku bantu lagi? Wah, boleh banget tuh Kak. Tapi karena cat yang kami pesan ini masih langka, jadi biayanya jadi mahal ya. Ya Kak, jadi berapa tuh? Waduh, 10.000 cuy. Semoga duit kita cukup ya guys ya. Terima kasih banyak ya Kak Tamid. Saya akan segera urus masalah ini biar Kakak bisa beli cat yang baru. Oke, oke. Oh iya Kak. Anak-anak berhasil menanam benih yang Kakak kasih loh. Tapi karena itu mereka jadi ingin menanam hal baru. Boleh tolong berikan benih furnitur biar kalau hasilnya bagus bisa sekalian buat dekorasi rumah dan toko. Hehe. Boleh, 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 gak masalah Bu, tenang aja. Boleh, boleh. 5 benih furnitur, guys. 1 2 3 4 5. Sip, kita langsung kasihin lagi ke Ibu Tek, guys. Ini Bu, aku udah beliin ya Bu ya. Semoga bermanfaat Bu. Aku beliin 5 aja dulu, nanti kalau misalkan kurang minta lagi ya. Terima kasih banyak ya Kak Tamid, sama-sama. Nah, karena Kakak sudah belikan benihnya, tolong berikan. Oke, kita belajar berhitung ya adik-adik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi berapa? 30. Enggak. Bocana guys. 20 guys. 20 ya. Oke, sampai. Cana guys. Oke, kita langsung kasihin ke Ibu Tak. Ini Ibu Tak, aku beliin 20 ya, banyak biar Ibu Tak enggak minta-minta lagi gitu Bu ya. Aku jadi beliin 20 pupuk murah. Bercanda Bu. Oke, yang terakhir nih Bu ya. Nah, udah tuh Bu. Terima kasih banyak ya Kak Tamid. Sama-sama. Semoga dengan pupuk ini tanaman anak-anak berhasil ya. Amin. Semoga bermanfaat ya Bu. Oh ya Kak Tamid, saya boleh pinjam sedikit uang? 100, pinjam dulu 100. Ada-ada Bu. Itu saya juga mau ikut belajar. Oh, oke. Sedikit aja kok, jadi tolong ya. Sedikit berapa nih? Oh, 1.000. Oke lah, aman lah. Terima kasih banyak ya Kak Tamid. Oh, terima kasih mulu Ibu tadi-tadi ya. Nanti satuin aja terima kasihnya ya Bu ya. Semoga dengan uang ini tanaman saya juga bisa sebagus anak-anak saya. Siap. Oh iya Kak, cat yang kemarin akhirnya sudah sampai nih. Oke, tenang aja. Khusus buat Kakak Tamid, semua harga kaleng cat di toko ini sama. Wah, makasih banget Bu. Oke, level 2 udah beres. Dan ada cat pola 4, cat pola 5, dan cat pola 6 guys ya. Jadi mari kita langsung lanjut ke level 3 nya guys. Halo Kak Tamid, mau cari cat baru lagi ya? Iya, maaf ya Kak, seperti biasa catnya ketah. Ini petugas imigrasi, kenapa nahan-nahan cat mulu anjay? Padahal udah saya bayar tapi katanya masih kurang, alasannya banyak banget lagi nih bikin bos. Ya nih petugas imigrasi, kenapa ya? Mau aku bantu lagi? Wah, boleh banget Kak.
Nanti kalau catnya udah sampai, aku akan kasih kakak kalian cat gratis. Wah, makasih banget tuh. Itu baru tuh. Aduh, 15.000 guys. Terima kasih banyak ya, Ketamit. Sama-sama. Oh ya kak, salah satu anak saya. Ah, ini guys. Salah satu anak saya suka ngelirik kakak loh. Kayaknya dia suka sama kakak deh. Anak saya cakep loh kak. Mau ya jadi menantu saya? Boleh aja sih bu, kenalin dulu ya sama anaknya bu. Pasti mau kan ya, anak saya cakep gitu, mirip namanya. Iya sih, mamanya juga lumayan lah. Bisa lah. Lagian kakak Tami juga masih jomblo kan. Jomblo aman. Jomblo sih. Udah jomblonya bisa sampai kerasa gitu loh guys, aura jomblo ya, bisa gitu guys. Nah karena anak saya suka palem, ujung-ujungnya tolong beliin lagi nih tanaman palem 10 ya guys ya. Belikan tanaman palem buat ibu tak 10 guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 langsung kita berikan ke ibu tak yang akan kayaknya akan jadi mertua kita. Oke, leh kok ini guys, 1 2 3 4 5 6. Oke, ini bu aku udah beliin tanaman palem ya bu ya, semoga ini disukai sama anak, maksudnya sama ibu ya. Semoga ibu suka tanaman palemnya. Nanti kalau kurang ibu bisa ngomong lagi ke aku ibu ya. Apa, tenang aja. Terima kasih banyak ya kata Mit. Sama-sama. Nanti pas saya kasih tahu kalau kakak yang beli ini, reaksinya oh ini buat anaknya ternyata guys, ini ternyata buat anaknya cuy. Iya ya bu, kasihin aja bu. Ibu nanti cerita ke saya ya bu ya, reaksi anaknya kayak gimana. Nah untuk hadiah selanjutnya, setelah menanam dua benih kemarin, ternyata dia lebih suka benih suka benih furnitur ya. Oke, okay. Jadi boleh tolong beliin ya. Boleh, berapa nih? Wah 20 cuy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berhitung dulu guys. 6 6 12 12 18 19 20. Oke siap guys, sudah pas ya benih furnitur 20 biji guys. Oke bu, aku udah kasihin tuh 20 ya bu ya, semoga anak itu suka bu. Terima kasih banyak ya kata Mir. Sama-sama. Kakak mau aja beliin macam-macam buat anak saya, kakak juga diem-diem udah naksir ya. Ya sudah, tolong belikan mawar untuk mawar guys. Oh kayaknya ada aku guys. Ntar guys. Oh dua guys. Ntar kayaknya aku udah nanem sih guys sebelumnya kan, buat misi side quest siapa gitu guys, udah nanam sebelumnya guys, jadi banyak tuh furnitur aku guys. Nah kalau kalian belum ada di sini ya, tuh tanam aja di sini benih furnitur guys, ingat ya benih furnitur cuy. Tapi aku juga gak tahu ada gak tuh, enggak kalau gak ada berarti oke, ada satu nih ya guys ya. Nah nanti kayak gini bentuknya guys kayaknya. Oh iya ada dua aku guys, pas banget cuy. Tuh bisa pas gini ya, kok bisa pas gini. Ibu aku udah punya mawar ya bu ya, semoga anak ibu suka, ada dua nih. Terima kasih banyak ya Ketamit, mawarnya bagus banget, harum banget lagi, pasti dia suka. Oke ya. Oh ya kak, cat yang kemarin akhirnya sudah sampai nih. Seperti biasa khusus buat Ketamit, semua harga kaleng cat di toko ini sama. Siap, kasih banget ibu tak ya. Oke, misi ibu tak ternyata sudah beres dan membuka cat level 3. Ada ember cat alam, ada cat luar angkasa, ada cat teknologi guys. Oke,
push. Loh, ini siapa guys? Oh, ini kayaknya anaknya cuy. Namanya Five guys. Halo Tami, terima kasih atas. Oh iya bener tuh, ini anaknya si Butak cuy. Semua hadiahmu yang kamu titipkan ke ibuku selama ini. Oh iya, aku lupa, namaku Frek, anak dari ibu. Wah bener kan. Sebenarnya aku perlu bantuan. Wah, preman sekitar sini sudah berulah. Mereka selalu mengganggu. Wah, preman, hei, awas jangan macam-macam ya. Jadi tolong boleh bantu aku mengusir? Boleh. Tenang, pokoknya kita usir. Tenang. Preman ke satu. Ah, cuma preman gini aja guys. Langsung aja libas guys. Cot. Ah, tuh satu ya guys ya. Satu lagi tuh di sini guys. Aduh, gak usah lah. Ini mau pakai motor tapi ribet guys. Nah, ini tempat preman satu lagi ya guys ya. Oke. Sudah ke tempat itu cuy, tempat balap. Nah, tuh udah ya guys ya. Berarti tinggal 3 preman lagi. Sekarang di jam berapa guys? Sekarang jam 2, berarti kita harus tidur 2 kali supaya ke siang hari berikutnya guys. Oke, kita langsung aja tidur cuy. Oke, kita sudah bangun di hari yang berikutnya guys. Semoga premannya ada guys ya. Bentar guys, kita langsung ke taman teman-teman. Kita siapin dulu tongkatnya di sini. Kita berlari di sini. Nah, itu ada premannya ya guys ya. Centang, nice. Ke preman selanjutnya guys. Let's go, gas. Nah, oke, preman selanjutnya sini lu. Nah, sekali pukul aja macam-macamnya, minta ampun lo guys. Oh, Tamit, apakah kamu sudah berhasil mengusir mereka? Udah dong. Makasih banyak ya Tamit, sama-sama. Sebagai tanda terima kasihku, aku berikan kaleng cat ini untukmu. Semoga kamu suka dengan warna cat. Terima kasih. Sama-sama ya, sudah, aku mau lanjut kerja dulu ya. Sampai bertemu lagi Tamit, sama-sama. Sampai bertemu lagi katanya guys. Berarti kita nanti ketemu lagi sama si Prep cuy. Oh ini ya, ini nih, ngasih ini nih. Kita langsung pasangin aja guys. Secara gitu ya, pemberian dari si Prep guys. Kita langsung pasangin aja di. Nah anjay, lihat guys, bagus banget guys. Wih, keren gini guys. Kita ke step berikutnya, pergi tidur. Pergi ke toko cat di siang hari. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6 guys. Berarti kita harus tidur lagi guys. Nah oke guys ya, sekarang di jam 6 sore. Pergi ke toko cat di siang hari guys. Nah oke guys. Waduh, kemana nih guys? Ada siapa-siapa guys. Oh kayaknya siang sih guys. Oh ini nih. Lah, ini siapa cuy? Oh Abraf. Oke, Abraf halo. Eh kamu temannya Prep kan? Iya, kenapa? Adikku si Prep diculik sama preman. Apa? Aku tahu tempat mereka bisa ngumpul, tapi aku bisa lawan mereka sendirian. Oh jangan sendirian. Boleh tolong bantu aku? Oke, bagus, ayo ikut aku. Wah, si Prep diculik guys. Ikuti kakak Prep. Kemana? Udah nggak ada lagi dia guys. Katanya ikuti tapi udah nggak ada lagi guys. Oh ini guys. Ini guys. Ah. Woi, lepasin adik gua. Gak mau. Dia udah ngabisin anak buah gua. Bukan dia, tapi gua lah. Oh jadi lu orang yang bikin anak buah gua sekarat. Lu mau saya jadi pahlawan buat dapetin abangnya dia ya. Wah, ini macam-macam ya. Wah, parah nih guys. Sorry ya, tapi lo gak bakalan bisa ngalahin gua. Hey, aku akan melawan anak buahnya. Kamu bisa kan lawan bosnya? Gampang banget guys. Gak usah banyak cincong, sini maju lo. Gas. Yuk.
Gak usah semua. Lu lawan gua aja sini. Gak usah semua gitu. Lu lawan gua aja sini. Ayo. Nah, lu sakit. Karaos. Maksud gua. Awas ya lu berdua, gua ingetin muka lu. Anjing. Eh bro, kita pergi dari sini. Anjing, muka kita diincar, guys. Nah, ini nih. Dek, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Kak. Makasih ya udah bantuin adek. Kamu juga, Tamit. Makasih ya udah bantuin aku. Terima kasih, Tamit. Berkatmu adikku bisa terselamatkan. Oh ya, namaku Abrab. Karena tadi buru-buru, aku sampai lupa perkenalkan diriku. Sudah, karena masalah ini sudah selesai, ayo kita pulang dan beristirahat. Tamit, ya. Makasih banyak ya, kamu udah sering ngasih aku hadiah dan menolong aku. Sama-sama. Besok boleh temui aku di toko cat. Boleh. Ayo. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Oke, ayo gas. Boleh. Oke, sampai besok, Tamit. Pergi ke toko cat di malam hari, guys. Berarti kita butuh tidur di sini, guys ya. Kita tidur lagi, guys. Nah, aku bilang apa, guys? Ini misi banyak banget tidur, guys. Ah, oke ya. Sekarang sudah di jam 6 sore. Mari kita langsung ke toko cat bertemu si Ayang Prep. Let's go. Loh, kok nggak ada, guys? Si butaknya juga nggak ada, cuy. Oh, ini dia. Halo. Halo, Prep. Iya, halo. Loh, mulus banget, guys. Mulus, cuy. Tamit. Maaf, padahal aku yang menyuruhmu ke sini, tapi aku harus buru-buru pergi. Kenapa? Ibuku jatuh sakit karena sekarang dia sedang dirawat. Aku harus menemani. Waduh, kasihan banget, guys. Kita bicara lagi nanti ya. Aku temenin aja ya. Eh, beneran? Sudah, ayo kita pergi sekarang. Let's go. Oh, ibunya sakit ternyata, guys. Ibu, lihat ke sana. Itu anak kamu. Oh, lihat ke kita, guys. Ibu gak apa-apa kan? Ibu gak apa-apa kok, tadi cuma pusing dikit aja. Eh, kok kakak Tamit ke sini? Oh, lagi berdua sama Prep ya. Cie. Ibu apa sih? Gak usah cie-cie gitu. Eh, habisnya ibu seneng lihat kamu jadi sama Tamit katanya. Belum, Bu, mungkin nanti. Maksudnya mungkin nanti aku mau nganterin ibu pulang ya. Itu udah, kalian berdua aja dulu, ibu bisa jalan sendiri kok. Hehehe. Oke lah kalau begitu, Prep sama Tamit pamit ke toko dulu ya. Kayaknya kita udah resmi pacaran, guys. Tamit, maafin ibu aku ya, dia emang suka bercanda kayak gitu. Wah, apa-apa, aman. Tapi ibu itu kuat banget, dia selalu bantu aku dan kakakku. Dan juga ibu setia banget sama ayah. Padahal ayah sudah lama pergi, tapi ibu masih sering cerita tentang ayah. Pas ayah ngelamar ibu, katanya pakai karang laut emas. Ntar guys, karang laut emas. Oh, ada. Aneh ya. Tapi sekarang barang itu jadi tradisi keluargaku. Kalau mau lamaran harus pakai itu. kode kamu ya. Kamu kode-kode gini ya. Ada kamu di sini bikin aku lebih tenang. Pas ibuku jatuh sakit, aku langsung panik. Aku gak mau ibuku pergi. Sian banget, guys. Maaf ya, aku jadi panik. Biasanya aku cium bau palem biar aku lebih tenang. Aneh. Aneh ya, enggak apa-apa. Oke deh, aku jaga toko dulu ya. Kamu jangan lupa istirahat. Siap. Berikan palem. Oh iya, iya. Kita berikan kepada si Prep palem 5, guys. Jadi dia tuh kalau nyium bau palem katanya lebih tenang, guys. Kita beriin palemnya 5 ya. Oke, Prep, ini aku udah beliin ini ya. Udah beliin palem buat kamu biar lebih tenang gitu ya. Walaupun aku udah beliin banyak sebelumnya, tapi gak apa-apa lah. Palem, kamu kasih aku palem biar aku tenang ya. Iyalah, wah, makasih banyak ya, Tamit.
aku jadi makin suka apa filmnya, aku jadi makin suka sama filmnya. Oke, apa-apa guys, kalau cewek itu kita harus bertahap, jangan langsung main to the point aja guys, kita harus bertahap step ke step cuy. Aku gak sadar, udah malam, aku pulang dulu ya, takutnya dia cari, langsung salting dia guys. Baju Batam itu berikan. Oh itu guys di malam, di siang hari cuy, berarti kita harus tidur lagi. Aduh, tidur lagi guys. Oke, kita sudah di jam 6 pagi guys. Kita butuh karang laut emas. Tenang, aku banyak di sini cuy. Nah, ini ya. Karang laut emas. Wah, kayaknya kita mau ngelamar ya guys. Let's go. Gas. Halo prep. Ini deh. Pagi Tamit. Ini kan prep, maukah kau jadi istriku prep? OMG, aku senang banget kamu mau dengerin ceritaku dan ikuti tradisiku. Sayang kamu Tamit. Wah guys, langsung nikah gitu loh guys. Kalau udah nikah berarti bisa, enggak guys, bisa bareng gitu guys ya, jadi bisa cerita, bisa ini, bisa itu, bisa bareng lah pokoknya apapun guys ya. Mau dalam keadaan sulit, keadaan susah, kita harus tetap, tunggu, ini kok seragamnya masih seragam toko chat, minimal pakai gaun gitu ya. Akhirnya kita resmi menikah ya. Selamat berangkat kerja. Aku doakan warnetmu tidak pernah sepi. Oh iya, kamu bisa cek toko eksklusif juga ya. Aku ada kenalan untuk ganti desain rumah kita. Nanti kalau kamu mau dekorasi rumah, ngomong saja sama aku ya. Siap istriku, semoga kerjanya sayang. Nah, misi si prep berhasil cuy. Misi si prep berhasil cuy. Oke. Wah, guys, lihat guys. Kita udah menjadi istri dia guys ya. Oke, kita tanya. Halo sayang, semangat ya kerjanya hari ini. Ih, bisa peluk guys. Iya sayang. Hati-hati ya sayang. Ntar guys, kita peluk dulu guys. Semoga bisa bermanfaat ya. Udah sana kerja, jangan sampai telat ya sayang. Jadi sayangku mau mandi dulu, makan dulu, atau aku... Weh, ini apa guys? Wah ini guys, PC spesial cuy, tower spesial cuy. Oh jadi setiap kita meluk dia guys, kita mendapatkan kayaknya ya, satu set PC bertemakan cinta cuy, kayaknya. Oke, dan oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ibu Tak sudah kita bereskan dan anaknya guys ya sudah kita nikahi guys. Dan kita untuk di video selanjutnya, semoga ada chapter selanjutnya guys. Dan ya, untuk Warnet Live 2 ini sangat mengenang banget ya guys ya. Semoga untuk Bang Andi Lukto untuk game selanjutnya lebih seru lagi dari ini, walaupun ini sudah seru banget, dan semoga pembuatan game berikutnya lebih seru lagi dan lebih bagus lagi dari ini ya Bang Andi ya, amin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.